Panjang Idul Fitri kiwari mang rebu-rebu wisatawan ti sajumlah hiwewengkon ngagegekan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahulembang, Kabupaten Bandung Barat. Reana wisatawan ngabalukarkeun kendaraan di sabudeureun kawah Tangkuban Parahu ngantai. Antrian kendaraan ngantai di sabudeureun Taman Wisata Alam atau TWA Tangkuban Parahu Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Poe Senin kamari wisatawan ti sajumlah wewengkon alit-alitan tur taleah ngantai dikeun nyaksian kaendahan panorama alam anu jadi ikon Kabupaten Bandung Barat. Dina poean pra Idul Fitri kiwari jumlah okupansi wisatawan ka TWA Tangkuban Parahu ngaronjat secara signifikan batan poean presejena. Wisatawan di Rongga Jawa tepi ka 12.000 urang, tur lain wae ti Bandung Raya tapi ti sajumlah wewengkon di Indonesia. Upamana wae Adi jeung Seli anu ngahajang ngadegdeg ka Tangkuban Parahu pikeun ngarasakeun hawa seger turta kaendahan panorama alam. Kita lihat pemandangannya indah ya, nggak ada di Batam. Paling itu aja. Kalau dia ya dingin kalau di sini. Kalau di Batam kan biasa aja. Rencana kita sampai tanggal 20 nanti baru balik ya. Dalam rangka apa Mas liburan di sini Mas? Karena lagi liburan kantor aja sih. Sejeroning kitu pihak anu ngakolakeun TWA Tangkuban Parahu Putra Kaban ngeceskeun jumlah wisatawan anu ngadegdeg ngaronjat kawilang signifikan. Pikeun ngatur jumlah wisatawan anu ngajaul, pihakna nambahan jumlah personil tepi ka 60 urang. Bahwa ada peningkatan tentu kita berharap tetap karena ya gimana pun kami berharap bahwa pengunjung-pengunjung tetap merupakan tujuan atau destinasi di TWA Tangkuban Parahu. Personil kita tambah sekitar lebih kurang 60 karena ini semua mengantisipasi jalan itu, makanya jalan itu coba jalan itu kan dari semua tiap-tiap tikungan itu kan ada petugas kasual, di bawah juga ada kasual. Jadi memang kita mengantisipasi supaya para pengunjung ini betul-betul mendapatkan pelayanan, apalagi ini di hari Lebaran, kita betul-betul mereka tidak mau kecewa kalau datang ke TWA Tangkuban Parahu. Di Rong Puncer ngejauhnya jumlah wisatawan anu ngadeg-deg ka Tangkuban Parahu teh bakal karandapan poe Salasa kiwari. Alki Muhammad Gifari, Bandung TV.